kesuksesan buat saya tidak diukurkan berdasarkan duit. Memang secara materi itu ada arti khusus. Tapi kan itu setiap orang punya ukuran yang berbeda. Kalau buat saya arti kesuksesan ketika saya bisa melahirkan generasi saya lebih daripada saya. Jadi melahirkan bibit-bibit yang baik itu arti kesuksesan buat saya. Jadi bukan berupa materi saja. Gitu. Kalau untuk kebahagiaan buat saya juga tidak diukur secara uang. Kebahagiaan itu lebih dalam cinta kasih. Ketika saya dicintai oleh orang banyak, itu kebahagiaan sekali buat saya. Dan prinsip kehidupan saya seperti gravitasi bumi. Ya ketika kita membahagiakan orang, bahagia itu akan jadi milik saya. Ketika saya mensukseskan orang, sukses itu akan menjadi milik saya. Itu hukum gravitasi di dalam rohani. Tuhan akan membalas apa yang kita tabur, akan kita tuai. Itu. Kalau menurut saya, kebahagiaan saya, ya saya dicintai orang banyak. Itu kebahagiaan nomor satu buat saya. Gitu. Dan menjadi berguna buat orang lain. Kehidupan sehari-hari, ya saya tercermin dari saya, dari Instagram dan sebagainya, saya ingin memajukan orang-orang. Saya senang mengajar, ya itu tujuannya. Prinsipnya, membuat orang lebih maju. Menjadi orang yang lebih berguna. Untuk apa saya dilahirkan? Ya saya baru nyadar di usia sekarang bahwa Tuhan tidak akan percuma melahirkan saya. Itu satunya untuk berguna buat orang lain. Gitu. Prinsipnya ke sana. Dalam kerjaan, dalam keluarga, ya betul. Harus berguna, harus berfaedah gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu, apa gunanya? Kalau hanya sekedar saya jujur lihat teman-teman saya, setiap hari hanya nongkrong di kafe, hanya ngobrol-ngobrol yang tidak jelas. Buat saya itu no use, wasting time. Lebih baik waktu saya yang sedikit, pergunakanlah saya belajar lebih lagi. Ya, bagaimana caranya saya meningkatkan diri atau mencari peluang bisnis. Jadi waktu yang ada itu sangat berharga untuk saya. Sebetulnya dari dulu saya udah ikut-ikut mama berbisnis. Mama itu dulu pabrik kue. Tapi sayang sekali beliau meninggal dalam usia saya masih muda. Dalam usia saya 10 tahun memang saya suka bantu. Dalam 10 tahun juga suka membantu mama dalam berbisnis. Nah setelah orang tua saya meninggal, dua-duanya, mau gak mau saya harus bekerja. Bekerja mencari uang ya sedikit-sedikit sambil saya kebetulan menikah di usia yang sangat muda. Nah, di situ saya cinta keluarga karena saya tahu bahwa saya waktu ditinggal orang tua itu sakitnya setengah mati. Jadi saya nggak mau ninggalin anak saya ketika saya masih kecil. Jadi ketika saya masih kecil, saya hanya iseng aja, tidak fokus. Hanya menjual-jual barang-barang fashion seperti tas, berlian, ngambil di orang lain, saya jual, dapat untung sedikit, tapi nggak fokus. Setelah anak-anak saya dewasa, udah tidak perlu pengasuhan saya, mereka sudah bekerja, barulah saya fokus. Dalam 3 tahun ini saya udah pegang 4. Sebetulnya saya tertariknya di bidang fashion. Tapi nggak tahu kenapa saya berdoa kepada Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang di F&B. Saya sebetulnya nggak passion sih di dapur, gitu jujur aja saya masak bisa, tapi nggak terlalu passion. Tapi ya saya senangnya bertemu dengan orang, ngobrol dengan orang, karena dalam komunikasi saya cukup ada talenta lah gitu ya. Setelah dijalani ya saya suka juga gitu. Perkembangannya ada di FMB 2, di Madam Siska saya belajar yang kecil dulu. Kayaknya Tuhan juga tahu deh, saya harus belajar yang kecil dulu. Kemudian dipertemukan dengan Nara yang lebih besar. Nah, di Madam Siska, saya lihat para customer kita itu semua orang berhijab. Dan banyak yang menanyakan, kenapa ibu nggak sediakan baju hijab? Nah, saya kebetulan senang fashion. Ya, keluarlah Madam Kerchief, Rudung, 3.
Dan di situ saya juga kan tertarik dengan fashion dan kecantikan. Dipertemukan lagi dengan orang yang bagaimana saya bisa langsing, menjaga makanan dengan baik supaya sehat dan ada natural. Jadi makanan sehat, bergizi, catering sehat. Jadi dalam 3 tahun saya ada 4 yang saya pegang. Dan next ke depan, saya juga kalau ada peluang tetap akan saya ambil. Gitu, kalau memang ada peluangnya gitu. Down bisnis sekarang memang agak susah. Kita terlalu banyak kompetitor. Tapi saya nggak mau buang waktu untuk melihat orang lain. Saya hanya cari untuk diri sendiri apa bisa tampil berbeda itu, dan speed kita harus lebih cepat dari orang lain. Kalau orang lain belum melihat ke depan, saya harus lebih dari orang lain melihat ke depan. Orang lain kerja 1, saya harus kerja 5. Itu yang saya pegang. 2018 ya bisnis memang agak melesu, tapi saya tidak pernah takut itu gitu. Saya tetap aja melangkah, dan ternyata di 2018 saya banyak dapat ilmu di sini, banyak dapat branding untuk name, banyak dapat customer, juga dapat networking yang banyak. Saya orangnya untuk pertama kali mengerjakan sesuatu, nomor 1 saya harus ada kemauan dulu, ada visi misi, berdoa kepada Tuhan biar Tuhan tunjukkan jalannya nggak salah. Udah begitu, rasa takut harus dihilangkan. Saya harus berani melangkah, karena kalau di tempat yang berbeda kadang-kadang orang pada mundur. Saya nggak, saya maju dulu, nanti di situ baru saya mikir harus bagaimana gitu. Terus harus berani tampil beda. Jangan sibuk melihat orang, tapi sibuklah membangun diri sendiri. Karena saingan selalu banyak, kita speednya harus cepat. Sekarang apalagi di zaman digital area ini. Mendidik anak-anak, nomor 1 saya harus bawa ke Tuhan dulu. Karena saya sebagai orang tua tidak mungkin perfect. Jadi di haruskan ada nilai-nilai agama di dalamnya. Ketika ada nilai agama di dalamnya, keluarga kita juga baik, solid, dia akan menjadi anak yang bekerja dengan baik. Ya karena bibitnya sudah bagus. Kita bekerja untuk apa? Tujuannya tidak termotivasi hanya untuk uang, tapi untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk membangun bangsa dan negara. Begitu. Jadi keagamaan itu penting, karakter nomor 1. Opsi saya menjadi orang yang berguna bagi Kota Bandung, mungkin Tuhan mengizinkan buat Indonesia, buat keluarga sudah pasti. Menjadi orang yang berguna, sehat, dicintai orang banyak. That's all. Jujur aja, pada waktu pertama saya buka bisnis, dalam 3 bulan saya nggak ada waktu buat keluarga, pontang-panting. Dan saya merasa bersalah untuk itu ya. Tapi setelah 3 bulan, saya mulai termanage, saya bagi waktu. Dalam seminggu, saya ada hari untuk ngurus rumah, ada hari untuk bersama dengan keluarga inti, ada hari untuk bersama keluarga besar, hari untuk ibadah, sisanya baru kerja. Jadi diatur sedemikian rupa. Jadi saya nggak setiap hari keluar rumah gitu. Kalau bisa kerja di rumah sebagian. Dan saya juga ke depan akan mengambil tim-tim saya supaya lebih, untuk saya tidak terlalu berat. Asistennya akan ditambah gitu. Ya kalau langsing itu kan saya pakai produk sendiri,
dari natural, bahan-bahan yang terpilih, kalorinya ditimbang. Ya saya termasuk iklan juga di sini karena saya pakai sendiri sih ya. Kedua yang paling penting positive thinkingnya. Saya nggak pernah mau ngurusin orang lain. Jadi ketika religius kita tinggi, otomatis kita akan awet muda karena kita nggak pernah berpikiran yang buruk-buruk. Meskipun nanti ada yang buruk pasti ada. Itu saya dikasih warning, ini buruk gitu. Jadi saya menjalaninya sekarang mau buruk mau bagus, saya bersyukur aja sama Tuhan apa yang ada di depan mata gitu. Saya jalankan sebaik-baiknya, gitu aja. Jadi positive thinking, terus terang jaga kesehatan ya pasti. Saya nggak mau tidur kurang dari 6 jam. Dan saya usahakan selalu di sore diam setengah jam untuk bermeditasi. Kalau bisa setengah jam bermeditasi, makanan saya pilih lebih banyak yang sehat, yang healthy food. Olahraga sebetulnya saya kurang ya, karena nggak ada waktu. Tapi saya di rumah itu nggak pernah diem. Jadi selalu beberes kamar sendiri, aktif ya. Jadi menurut saya itu juga olahraga, tidak perlu olahraga tuh harus ke tempat. Arti sahabat, sahabat itu yang bisa mendukung kita ketika kita maju, juga ketika kita salah, dia bisa mengkoreksi kita dengan membangun, bukan mengoreksi dengan iri hati. Sahabat itu jadi ada di mana pada waktu kita susah dan senang. Itu sahabat. Saling mendukung, saling support, saling membantu. Ya saya bersyukur kepada Tuhan, semakin berumur, semakin banyak sahabat saya yang udah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan integritasnya gitu. Ya target saya anak-anak sukses, orang-orang yang di lingkungan saya, yang dekat saya semua juga ikut grow up, sehat, saling berbagi kasih, itu aja. Pengembangan bisnis ya jelas, saya akan terus belajar grow up, misalnya produknya lebih gimana excellent lagi, para pegawai saya harus lebih diajar lagi, di training lagi. Ya tahun depan saya planningnya udah banyak sih, ya udah banyak, udah dirangkum, tinggal pelaksanaan nanti. Iya, tapi saya masih pilih-pilih, berdoa juga sama Tuhan, jangan sampai salah pilih. Nanti Tuhan kasih tahu sendiri kok, dikasih jalannya aja. Oh berarti yang ini. Karena begitu banyak tawaran, ya saya nggak mau tawaran semua diambil. Mana yang cocok untuk saya. Ya, termasuk. Saya orang berani, tapi mateng.